warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala ali wa sahbi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sobat semuanya, marilah kita bersyukur kepada Allah. Selawat salam kita aturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikir. Yang acara sungkeman kali siraman neng Latifah Nulis Allah enjing pada hubungan kacang baru. Pemang malati jatining iman anu sajati anu lingkar dina ati tersaning Allah anu maha suci. Pemang gadung anu gumulung dina jajantung tersaning Allah anu maha agung. Pemang samuja anu mangkak dina dada tersaning Allah nu maha hemat tur maha perkasa. Tapi subhanallah urang kirang sukurang kamantenan. Teu aya kalimah nu endah di dinten ieu salian kalimah tahmid, takbir sareng kalimah-kalimah. Indung anu ngandung salapan bulan ningan. Ieu indung hidup geus pangeranan. Indung nu mikanya ka hidup tanpa pamrih beuh. Sok urang wasuh dampal sampean mama. Saurina katerangan, surga teh dampal suku indung. Dampal suku anu heuras. Bakat kunaon bageur geulis anak. Robbana nafkah keur hidup bae. Sok teu hidup dikumbah dampal sadayana hidup dikumbah. Dina bageur minal hotoya simpen deui napa sampean mama salim ka mama urang suhunkeun apunten mama mama apunten abdi timuhur sausap rambut dihandap sahibas dampak
Ia abi anak atas keharangan rahimah Mama, ia abi anak mam Alukulah curi pupuskan jempling apeti Ocina tak bisa Kemaman abi dirawu Kemaman abi dipang Di ayun abi Tapi mama taraka kuping arah Karena kasih ngadoang Kalau subhanahu wa ta'ala Ya Allah Aku tak gusti abi dipkan iya pun anak Mugas nyetan jami arwah Atur mamuan Atur Tanyaan kada deh mamah katampi ku abi Tapi hapunten mamah Abi tak cantik samulah terima Karena segala kasihan mamah Didoakan mamah ku abi Sing sehat, sing banyak yusuf Para abi masa kini ayo Abi ngejari Atur muat mamah katur Mamah Dintek encing abi beri kawitan Nete hapalan narap Doakan abi Mudah-mudahan Rumah tangi abi duaan, pinangi sarang kebagjaan dunia rawah Amin, rubah alami. Diusap masakan aku mama, sokpah. Diusap masakan aku mama. Nanti pah gelis bagir anak-anak. Kira bentuk lo bawa. Gak kalahkan nambahan kesedihan kalau jadi ku anak mama teman beripanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Sepatu Mbah Joyo Sang Petualang Tua. Hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 kita Mbah Joyo menuju ke wisata Galunggung. Sahabat semua, seperti yang sahabat lihat, trek dari Gunung Galunggung ini sangat terjal ya, jadi sangat terjal dan kita memang harus ekstra hati-hati. Kebetulan sekarang jam 5 lebih 32 menit, setengah 6 sore. Nah, ini perjalanan kita menuju ke lereng Gunung Galunggung. Nanti kita insya Allah menginap satu malam di sana, kemudian untuk pagi sama ininya kita ekspos. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Pemandangannya sangat bagus sekali ya, jadi luar biasa. Nah, wisata ini letaknya di kota Tasikmalaya. Cipanas ya? Iya, Cipanas kawah. Kawah ini berarti naik kawah dhewe ora numpak mobil ini. Kawah ke atas. Numpak motor. Tidur kita cari penginapan. Cipanas nih, ini kita berarti nginep. Kita di sini ada dua jalur yaitu menuju ke kawah Gunung Galunggung dan pemandian air panas. Nah, kita ini menuju ke Cipanasnya, sahabat. Nah, itu tadi Cipanas. Jalurnya luar biasa ini. Cipanas. Tadi Cipanasnya. Ini Cipanas. Kita sedang menuju ke arah Cipanas. Gunung Galunggung. Di sini kebetulan hujan turun dan cuaca sangat dingin sekali. Nah, ini kita sudah nyampe di parkiran Cipanas 27 Desember 2020. Mbah Joyo berada di wisata Gunung Galunggung yaitu yang terletak di kota Tasikmalaya ya. Nah, tadi dari Karawang jam 11 siang lewat tol Purbalenyi, kemudian kita ada acara yaitu menghadiri siraman mau pernikahan rekan kerja kita Mama Latifah, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, setelah itu
pas jam 5 kita menuju ke sini dari kota Tasikmalaya, cukup dekat, nggak terlalu jauh. Walaupun jalannya nge-trek sebentar, tapi alhamdulillah kita nyampe di sini. Selamat, sekarang jam 5 sore lebih 50 menit, masih sebentar lagi ada maghrib. Oke sahabat, terima kasih. Ya, dukung terus channel Sepatu Mbak Joyo.